Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini tadi ya Lek. Tadi itu rencananya saya mau buat video, alhamdulillah ini kan tadi ada ready stock 2 unit ya, baru masuk 2 unit sama, yang satu baru masuk, yang satu selesai modif. Nah ini tadi kan mau tak review dua-duanya, yang satu Ford Ranger, yang satu Hilux. Nah kebetulan ini Hilux yang mau kita review itu tadi alhamdulillah sudah laku sama Mas Dwi ya, dari Makassar mobilnya itu. Itu ya, Hilux yang 2009 kemarin saya sampaikan itu alhamdulillah sudah terjual, sudah ter-DP sama beliau. Nah, makanya malam ini tuh saya nge-review cuma satu. Nah, hari ini ada Ford Ranger XLT ya, yang kita rubah bentuk jadi Raptor warna merah Ferrari. Siapa tahu nanti ada yang cocok, siapa tahu ada yang berminat, bisa kontak saya langsung. Nggak usah lama-lama, kita lihat ini dia. Ford Ranger XLT tahun 2012 warna merah Ferrari super kincling ya. Nanti siapa tahu ada pale-pale yang cocok, siapa tahu ada yang lagi cari ya. Kemarin kan banyak yang tanya, ada nggak mas yang ready stock, ada yang nggak mas yang ready stock. Yang ready stock itu alhamdulillah di sini banyak. Kalau pale mau ke sini, mau silaturahmi ke sini ataupun mau kontak langsung juga bisa tanya-tanya yang ready stock, karena kemarin updatean video terakhir untuk ready stocknya udah pas mau lebaran ya kak ya, pas mau lebaran. Nah nanti bakal tak buatin lagi lah video-video ready stock yang ada di sini sekarang seperti itu. Nah malam ini ada Ford Ranger XLT ya, tahun 2012, pemakaian tahun 2013 yang sudah kita rubah jadi Raptor. Seperti apa kondisinya, apa aja variasi yang nempel, bakal saya info buat pale-paleku semua. Buat pale-paleku semua, jangan lupa terus untuk tonton setiap video-video kita ya, karena dua hari lagi bakal kita undi satu buah mobil Ford Ranger untuk paleku semua. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung dari sekian ribu subscriber kita, seperti itu. Oke Lek, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya Lek, kita review dari bagian depan. Kita mulai dari rubah bentuknya dulu ya, karena kan alhamdulillah sampai detik ini kan terkadang subscriber yang mungkin baru gabung masih bingung apa toh yang dirubah, apa toh yang ditempel. Tetap saya jelasin buat pale-paleku semua. Jadi dari Ford Ranger T6 standar yang kita rubah jadi Raptor itu yang kita ganti sini loh, ini loh, dari sini ke depan itu kita ganti, sama bagian belakang di baknya ada tambahan white body. Jadi kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, bumper, grill, terus pelindung mesin bawah sama fog lamp dan pelindung
bodi bagian belakang itu yang diganti ya, Le ya, seperti itu. Bagian depan diganti, bagian belakang ditempel. Jadi kalau Pak Le mau pasang sendiri, mau beli sendiri, itu juga bisa. Jadi ini PNP, nggak perlu ngerubah-ngerubah. Kalaupun ngerubah, biasanya hanya pada ini, pembuka kap mesin, itu aja. Kalau yang lain insya Allah PNP, seperti itu, Le. Nah, terus ini benar-benar dalam kondisi standarnya Raptor ya. Jadi kalau Pak Le pengen merubah bentuk Raptor itu jadinya seperti ini. Terus ini udah kita tambah air scoop juga ya, air scoop yang model besar seperti ini. Ini tambahan sendiri di luar body kit. Terus kita ke samping. Oh, mobilnya nopolnya BH ya, Jambi. Nih, nopolnya Jambi, XLT ya. Nah, ini peleknya tube ring 20, bannya 35 ya. Oke. Nah, perbedaan XLT yang terlihat dari bagian luar itu sampel ya. Ini kalau ada sein spionnya, ini pasti XLT. Tapi kadang ada yang juga sudah dimodifikasi. Tapi kalau yang standar, perubahannya itu, yang perbedaannya itu ya dari sini, sein spion, seperti itu. Terus push step udah pakai punya XLS ya, 2015. Terus udah ada body molding juga ya. Talang air sudah lengkap dan pastinya rak hammer, ciri khas mobil-mobil buatan saya ya. Nah, ini tadi sebenarnya bagian belakang itu mau tak kasih stiker, tapi berhubung tadi masih libur, jadi masih besok nanti mau tak kasih stiker, seperti itu. Ini bagian belakang ya, bumpernya pakai XLT tapi sudah dimodifikasi ya. Nih, ini sudah kita modif. Terus sudah kasih garnish juga. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari Purwodadi, Ngiam Jonet. Mantap. Okay, beliau ini teman ngejip seperti itu. Matur nuwun, Ngiam. Siap. Nah, kita review lagi. Nih, bagian samping kirinya juga hampir sama lah kondisinya seperti ini. Nah, kita langsung lihat interiornya dulu ya, Le ya. Dalamnya tuh kondisinya seperti ini ya, garnish sampai anle sebentar mas. Nah, oke, bagian dalamnya tuh seperti ini ya. Ini udah pakai Android yang model kecil juga, cakep banget. Dashboardnya juga masih jos. Joknya sudah full MBTEC, depan belakang sudah full. Ini mantep banget. Ini XLT ya. Di sini ada voice command sama cruise control. Bedanya tuh kalau XLT di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sini walus banget ya. Sayang pas rame, Lek. Kalau nggak rame itu kita dengar suara turbonya. Ciri khas XLT itu kedenger banget, karena perbedaan XLT XLS, kalau XLT XLS masih sama. Kalau base kan bedanya dia di modul turbonya seperti itu. Jadi kalau XLS sama XLT itu turbonya itu kalau digas, ketika turbo busnya naik, dia ada suaranya cing ning 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 gitu. Wing 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 wing. Nah, mantap banget. Nah, oke. Okay. Itu ya review untuk Ford Ranger Raptor malam ini. Mobil mantap yang siap dipinang oleh pale-paleku semua. Kali ini mobil kita buka dengan harga 335 juta. Monggo buat pale-pale yang berminat bisa langsung telepon, bisa langsung kontak saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.